Ade. Aku mau nonton WSBK, tapi nggak dapet cara beli tiketnya gimana? Oh, tiket WSBK tuh gampang banget informasinya. Gimana gimana? Nah, jadi nih, pertama sih kita buka dulu nih ID motorsport.com. Oke. Okay. Oke, setelah itu, nah ini kita udah ada nih informasinya. Udah resmi dijual, buat tanggal 14 Oktober bulan lalu gitu. Jadi untuk tiket World Superbike Indonesia 2021 ini dijual di 5 platform digital travel. Oke. Okay. Antara lain Explore Indonesia, tiketapasaja.com, tiketmu.id, diandotiket.com dan tiket.com. Oke. Okay. Nah, tapi dari kantor kelima ini jelas ada perbedaannya. Oke. Okay. Kalau untuk Explore-in harus download aplikasi dulu. Ini mungkin agak ribet ya, males ya. Banyak aplikasi di HP gitu. Memorinya enggak cukup. Nah, itu dia. Nah, bisa juga kalau mau yang lebih gampang sih di tiketapasaja.com. Oke. Okay. Kita coba tiketapasaja.com. Ih, langsung ini ya, WSBK banget ya. Tinggal diklik. Tapi ada syarat dan ketentuan untuk pembelian tiket. Karena kita tahu bahwa kan masih pandemi, jadi penontonnya jelas yang pasti diwajibkan membeli tiket melalui jalur resmi yang sudah ditentukan. Penonton di bawah umur 12 tahun dilarang memasuki area sirkuit. Gitu. Kalau misalnya sudah berusia 12 tahun, harus wajib dosis dua kali dosis vaksin COVID-19 sebelum masuk ke area sirkuit. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Tribun penonton, kita menontonnya di mana sih? Aku mau di ini dong, grandstand dong, biar deket. Kalau grandstand keuntungannya dia bisa melihat aksi pembalap di garis start dan finish. Yeah. Itu momen penting banget gitu. Bener-bener. Nah, untuk grandstand ada bermacam-macam pilihan ya pasnya. Oh, belum diketahui bahwa harga tiket ini berlaku selama 3 hari. Oke. Okay. Jadi dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, untuk pembayarannya gampang banget. Jadi bisa transfer bank. Oke. Okay. Bisa juga lewat virtual account, bisa juga lewat OVO dan link aja. Oh, gampang ya? Gampang. Jadi kalau misalnya di saldo di tabungan, aduh nggak cukup. Bisa lewat link aja atau OVO. Okay. Tinggal tambah saldo. Nggak terima cash ya? Iya. Oke. Okay. Terus dia mau coba tiga yang lainnya lagi dong? Kalau untuk tiga lainnya, tiketmu.id, diandotiket.com, dan tiket.com sebenarnya cara yang bersama. Yeah. Tapi kalau untuk tiketmu.id harus bikin login dulu biar tahu kisaran harganya berapa. Kalau tiket.com sebenarnya udah gampang sih. Jadi masuk PKJ event-nya langsung ada. Ya. Cari tiket. Nah, udah tersedia beberapa tribun kategori kelas yang mau dipilih. Oke. Ya, berarti dia juga ada hospitality di semua yang di Tribuandra, di tiket.com, tiketmu.id ini ya. Cuman proses pembeliannya itu kita harus login dulu ya. Harus bikin Berarti yang paling sederhana tadi yang tiket apa saja.com itu ya. Karena nggak perlu daftar, langsung milih kategori tempat duduk, pay langsung pembayaran. Udah deh, gampang. Tinggal konfirmasi ke kita via email atau telepon ya. Oh, oke. Okay. Kalau begitu tuh, nantilah aku juga mau beli deh. Kamu ikut nggak? Pengen sih, tapi dibayarin dong. Oh, ya udah deh aku beli yang ini. Hospitality A2 ya. Class A2 ya. Oke. Okay. Nanti kita di sana kayak sultan ya. Oke, okay, ya udah deh aku pergi beli dulu ya. Oke, dadah. Oke, dan jangan lupa untuk update semua berita balapan hanya di id.motorsport.com. Dan jangan lupa untuk update WSBK selalu nantikan di id.motorsport.com. Dan nantikan juga live Twitter langsung bersama Shera Sade Mulia Saraswati dari Mandalika untuk WSBK di Indonesia. Bye-bye! Dadah.